Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di situs Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Ini terdapat sebuah makam. Tetapi kalau dilihat di sini adalah ada sebuah menhir, ya, menhir tunggal. Ya. Artinya menhir sendirian, ya. Kalau dibandingkan dengan yang ada di Desa Datar, maka di Desa Datar itu menhirnya hanya menhirnya dua, yaitu menhir berpasangan. Jadi diduga di sini kemungkinan besar ini adalah merupakan bangunan megalitikum, ya, dari masa prasejarah yang tersisa, ya. Dan kemudian dulu memang dimanfaatkan sebagai tempat pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Jadi biasanya menhir itu dianggap sebagai seperti ya, seperti tempat duduk, ya, leluhur yang datang ke sini dan kemudian ada pemujaannya. Kemudian pada masyarakat modern ini dia dibuat makamnya, seolah-olah ini adalah makam, gitu, ya. Nah, tapi ini karena sudah katanya berubah, ya, dari menhirnya. Jadi mungkin di sini dulu ada yang lain-lain, misalnya ada misalnya ada lumpangnya, kemudian ada batu dakomnya, biasanya pasangannya ada batu dakom, ada lumpang, batu lumpangnya. Nah, ini kita tidak tahu lagi kemana, ya, biasanya ada pasangan-pasangan seperti itu. Nah, ini ya karena sudah mengalami perubahan dari masyarakat yang prasejarah sudah lama sekali, tapi ini kalau dilihat dari batunya kelihatannya memang dimasukkan seperti batu menhir, ya. Ini merupakan menhir tunggal, bukan menhir berpasangan, ya. Saya kira sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.